alhamdulillah saya lagi trip. Ini trip yang pertama kali ya sejak pandemi. Kan ya. Nah, ini langsung ke Jawa Tengah saya. Langsung. Biasanya beberapa tahun yang lalu saya mesti nge-trip ke Jogja itu 3 kali. Kemudian ke Solo, ke Semarang yang 2018. Oh, setiap tahun saya trip luar kota. Gini Bang, kegiatan sehari-hari apa gimana? Apa ini? Ya kerja seperti biasa lah. Siapa itu? Nah, ya semoga yang kerja seperti biasa. Ada lah ya. Ada lah. Oh, dia bilang rahasia kita yang sudah kerja. Kan, ya. Yang penting sekarang saya bikin channel aja ya. Di YouTube ya. Saya ketemu dengan teman-teman aja dengan. Tapi kelihatan kan dari tampaknya orang yang mapan sama belum kan? Kalau ini kan belum mapan, kalau pengen lihat udah mapan ini udah kelihatan kan? Kalau kita belum, insya Allah dalam insya Allah. 1 atau 2 tahun lagi lah. Sementing itu. Mas, lagi koyak, lagi ngejar terus. Sahabat Adianti Channel. Jadi kita udah janjian dari kemarin-kemarin sih, cuman karena beliaunya super sibuk, disempat-sempatkan datang ke basecampnya untuk klinik. Jadi disempat-sempatkan dia datang ke sini. Oke. Okay. Okay, ada souvenir dari beliau. Baik banget. Tuh, Adianti Channel. Nggak percaya kan? Ini dia orangnya. Jadi ada kolab sedikit nanti antara untuk klinik sama Adianti. Oke, lanjut ke dalam yuk. Kita cek dalam. Masih juga ditampen ini stiker. Terus ini ada mug kenang-kenangan dari Bang Adianti. Kita buka ya, unboxing mumpung orangnya ada. Oh. Jangan lupa Adianti Channel. View, like, comment, subscribe dan share. Oke. Okay. Jangan lupa ya, dapat klinik di subscribe. Jadi kita ketemuan hari ini di rencana dari kemarin-kemarin sudah calling-calling lewat WA, akhirnya setelah nunggu 1 hari lebih beliau nyampe juga ke sini. Oke. Okay. Ini tadi jalurnya pas dari Mulur. Dari Mulur. Iya. Mampir ke sini. Ini kemarin nginep di Taman Mangu. Taman Mangu. Udah mulai ramai ya. Udah mulai buka. Akhirnya teman-teman lama juga Mulur. Mulur. Mulur itu ada namanya Kebun Desa Mulur. Kebun Desa. Channel juga. Sudah. Iya baru. Oh baru. Makan lesehan. Wah enak banget pokoknya. Enak. Coba nanti di sana. Nanti kita ngecek. Jadi info dari Bang Adianti yang udah pernah ke Taman Mangu. Sekarang jalur wisata Tawangmangu udah dibuka lagi. Jadi kawan-kawan yang mau wisata ke Solo atau ke Tawangmangu, gak usah khawatir. Jalur sudah aman, wisata sudah dibuka kembali. Jadi trip tujuan Solo pasti bagus. Ya, kita lanjut ke dalam. Ayo Pak. Ibu. Oh ya. Tempat duduknya
yang dalam yang lebih lama lu. Iya, karena kita udah ketemuan aja. Ada nyar putih, bro. Kalau ada air panas, saya ada kopi. Air panas. Kalau kita dispenser colok terus, bang. Ada gelas. Gelasnya, gelasnya ini. Udah gini aja, bang. Udah, kita enjoy aja lah. Jadi jauh-jauh Bang Adi Hanti ini dari Sidoarjo. Acara Gemulur Tawangmangu Wisata Keluarga. Jadi karena kita gini-gini di WA, ketemunya di sini. Gak nyangka kan? Jadi kawan-kawan subscribe, kawan-kawan di grup yang ke arah Solo, ke arah Tawangmangu. Ya, kontak aja. Perkenalkan, kita kan sudah ada di grup nomor 7. Ya, nanti bisa. Karena kita mau tembus, yang penting kan subscribe 100.000. Pak jam tanya kan kita bisa cari, kita buat orang. Karena dia belum tahu fiturnya seperti apa. Terus subscribe ya, yang belum subscribe. Ini kolab sebentar, kolab paling ringkas, kolab paling cepat antara Sabes Episode Klinik sama Adi Hanti Channel. Jadi ini, kami ketemunya di sini juga aja. Di luar dugaan kan, apa yang direncanakan, apa yang direncanakan kalau mau ketemu, ya ketemu. Di tempat yang gak pernah diduga, di sini contohnya. Akhirnya ketemu juga. Ya ini tadi, nanti rencanakan ini saya kira mungkin ya. Istirahat dulu lah bang, jangan terlalu ya. Seperti sarannya jalan kemarin, sekarang udah padat. Seperti sarannya kemarin kan, habis ngambil APB. Itu orang ngantuk bang, itu ya, orang Bandung. Kasih aja kita udah gotong-gotong kesini semalaman, terus malam ternyata dia kontak sama sana. Diangkut ke sana, kita udah siapin derek. Ternyata dia ada derek sendiri di sana punya teman. Katanya gratis, so, kita juga antar ke sana ya paling solar aja. Ya untungnya ini, apa? Punya teman sama-sama Facebook, sama-sama YouTuber. Jadi jauh-jauh ya, alhamdulillah saya lagi trip. Ini trip yang pertama kali ya sejak pandemi. Pandemi kan ya. Nah, ini langsung ke Jawa Tengah saya. Langsung. Biasanya beberapa tahun yang lalu saya mesti nge-trip ke Jogja itu 3 kali, kemudian ke Solo, ke Semarang yang 2018. Oh, setiap tahun saya trip luar kota. Gini bang, kegiatan sehari-hari apa gimana? Apa ini? Ya kerja seperti biasa lah. Siapa itu? Nah, ya semoga kerja seperti biasa. Ada lah ya? Ada lah. Oh, dia bilang rahasia katanya sama kerja. Ya, kan, ya. Yang penting sekarang saya bikin channel aja ya. Di YouTube ya. Saya ketemu dengan teman-teman ini. Tapi kelihatan kan dari tampaknya orang yang mapan sama belum kan? Kalau ini kan belum mapan. Kalau pengen lihat udah mapan, ini udah kelihatan kan? Kalau kita belum. Insya Allah dalam 1 atau 2 tahun lagi lah. Sementing itu. Lagi ngoyak, lagi ngejar terus. Sementing itu kerja ikhlas lah. Kerja ikhlas ya. Nanti kan rezeki pasti barokah. Iya. Kebaikan hari ini dicatat sama Allah ya, hari ini. Pasti ada. Pasti ada. Yang penting yakin. Kita aja ketemunya ya di komunitas kan? Di komunitas. Akhirnya ketemu juga. Punya keinginan untuk ketemu, keinginan untuk sukses maju, ya kan? Itu makanya ya juga saya juga belajar. Satu sebenarnya dari akun sahabat Servis Otopi ini itu dari tahun 2017. Cuman si Kumpang nggak sempat ngerekam, nggak sempat apa-apa. Tapi kemudian kemarin saya share video di Facebook pertama. Dalam 1 minggu kok bisa 700. Satu, teman-teman. Saat ini saya di bengkel otoklinik di Karanganyar ya. Karanganyar. Masuk Karanganyar ya. Maksudnya Karanganyar. Jadi saya ketemu dengan teman satu komunitas, jadi di komunitas YouTuber juga. Di channelnya adalah Sahabat Servis Otoklinik. Nah, saya mudah dari itu tutorial cara bongkar mobil, cara ganti ban, cara apa itu banyak di situ. Jadi teman-teman kalau ingin tutorial tentang mobil, wah di sini. Oh di sana aja ada Fortuner, ada Hyundai, ada merek-merek lain. Jadi ini servisnya. Jadi tutorial gitu. Nanti setelah Anda lihat, cek, ada komentar, mau di request apa? Ada di bantu. Sahabat Servis Otoklinik. Itu aja. Ya. Tetap channel Adi Hanti. Sahabat Servis Otoklinik. Subscribe ya, komen yang banyak-banyaknya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang belum saya.
Rembang ada teman. Nah, ya ketemu juga ya di komunitas gitu loh. Ketika di Rembang ya ada di ya di area lain. Jadi kan akan apa? Ada pantainya. Yang Rembang siap-siap ya, yang Rembang ya. Kalau untuk klinik besok hari Selasa udah Ponorogo ada road service ke sana. Ponorogo Satria Wenger janji lo ya ketemu ya. Enak pokoknya nanti kontak-kontak itu ya. Kontak-kontak lah yang Ponorogo nanti topi nanti kita kopi-kopi di Santoso ya, Santoso Hotel ya kita ke situ ya. Jadi kita agak lebih darat, cukup duduk udah sembuh. Kita nanya keluarga sih. Karena kita dikurang cacat di... Kalau banyak waktu ya kuliner, tapi saat ini maaf. Masih, saya sudah capek. Capek, sudah capek. Karena sudah kenyang ya kuliner. Tadi ini lupa kopi ya. Karena hanya ada kopi ya. Ya khusus tapi enggak. Itu merek lain. Saya sudah capek. Tapi sudah saya harus ketemu sih, ketemu kapan lagi, kapan lagi mau lewat sini harus ketemu dong. Siapapun kawan-kawan yang ke arah Solo wajib dong mampir ke sini. Nanti gantian kita, tim untuk beli ini kan road service terus nih dalam sampai akhir tahun ini, nanti ke Rembang, ke Jepara, terus ke Ponorogo, ke Selawi, ke Jalkota lagi, ke Semarang, pasti nanti kita kopi-kopi yang Jepara. Ngempet lucu senggol dong. Ngempet lucu ya. Nanti Adianti. Video saya yang baru ya. Guys, pokoknya video di tonton aja di Auto Klinik, saya enggak bikin video hari ini. Belum capek. Heeh. Belum ada capek. Nanti ada beberapa video yang ini yang kedot ini. Lagi kan yang kemarin yang di Kutai itu belum yang di Kutai. Kalau trip lah harus, Bang. Karena kualan. Sama. Kalau putarnya itu bagus. Kalau orang enggak nyari, butuhnya mau cari di sini harus cari dulu ya, betul-betul harus cari dulu tapi itu dulu itu ada rahasia yang gak boleh di publik ya, ada rahasia yang gak boleh di publik. Oke, kalau cuma ya. Oke, sahabat-sahabatku, hari ini ketemuan kita sama Bang Adi Hanti sudah selesai. Jadi Bang Adi akan pamit ke Sidoarjo, rumahnya. Jadi untuk kenang-kenangan, jadi kita juga sudah dapat stikernya tadi, kita sudah tuker stiker, dapat mug segala macam. Sekarang kita sudah ngobrol ringan di sini. Ini tempatnya kita di Auto Klinik. Jadi sekarang Bang Adi Hanti akan pamit untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Sidoarjo. Oke. Terima kasih videonya ya. Terima kasih. Bang. Sehat. Ya, Bang Adi Hanti. Oke. Ayo Bang, Bang stikernya Bang. Aku cuma ada stiker ini. Sudah. Nah, kita ada ketinggalan kan? Hati-hati, ada ketinggalan. Kita balik, nanti langsung ke...